Siang. Oke, Jack. Mbak Sally? Iya, saya Sally, Mas. Ini aja berangkatnya. Oh, saya nggak mau pergi kemana-mana, Mas. Saya mau nitip sesuatu. Nitip sesuatu itu nitip barang? Oh, bukan, saya mau nitip pesan. Oh, mau pesan makanan. Beda pencetannya, Pak. Bukan, Mas. Saya mau nitip pesan buat cowok saya, namanya Gary. Tadi alamatnya udah ada, kan? Iya, alamatnya ada. Tapi kebijakan dari OKJ nggak bisa nitip pesan doang, Mbak Sally. Harus benda tuh barang. Oh. Gimana? Kalau gitu saya nitip teddy bear ini deh. Ini benda kan? Nah, ini bisa. Ini bisa. Satu lagi, Mas, tambahannya. Bilang sama pacar saya, hubungan kita sampai di sini aja. Kita putus. Ini ongkos sama tipsnya. Jangan lupa, Mas, pesennya, Mas. Hubungan kita sampai di sini aja kita putus. Oke, okay. Mas. Okay. Hubungan kita sampai di sini aja kita putus. Kurang sedih, Mas. Kurang sedih. Hubungan kita sampai di sini aja kita putus. Pokoknya nanti kalau bisa, Mas, sampai nangis ya, Mas, ya. Saya yang sampai nangis. Tolong ya, Mas, ya. Insya Allah, ya. Harus. Ya, insya Allah. Dadah, tadi. Dadah, Mbak Sally. Kasih, Mas. Ya. Hubungan kita sampai di sini aja kita putus. Hubungan kita sampai di sini aja kita putus. Oke, Jack. Hubungan kita sampai di sini kita putus. Hubungan kita sampai di sini kita putus. Nah, itu pesan. Oh, sorry. Ini pesan dari Sally. Ini barangnya. Oh, gitu. Kalau emang mau putus, oke, fine. Jangan saya marah ya, Mas. Kan saya cuma nganterin barang doang. Bentar. Ini, Mas, tolong pegangin. Ini tolong anterin ke Sally dan bilang sama dia gue balikin semua barang-barang yang lo beliin buat gue, oke, Mas? Beliin buat gue, oke. Ya. Tapi coba di aplikasi dipencet dulu. Oke. Oke, Jack, udah download kan ya? Udah. Nih, udah ya. Udah. Gak pake kode promo. Udah, Mas, udah cukup. Oke, saya kasih uangnya Rp100.000 dan antar sekarang juga, oke? Ya, siap. Yaudah sekarang, Mas. Iya. Ayo. Oke, Jack. Mas, kok balik lagi, Mas? Iya, ini mau ngasih sesuatu dari Mas Gary. Apa, Mas? Ya, ini ada pesannya, katanya. Gue balikin barang-barang yang lo beliin buat gue. Oke, fine. Bentar ya, Mas, ya. Nih, udah gue order ya. Ya. Pesennya, ya. Bilang sama dia. Gue juga nggak butuh barang-barang lo. Nih. Sorry. Apaan sih, ah? Ya nggak usah sama juga kali, ah. Coba, dari Mbak Sally. Saya permisi, ya. Mas. Bentar, Mas. Lo masih mau nggak kalau gue suruh datang lagi ke rumah Sally? Ya, oke. Okay. Tunggu sebentar. Oke, Jack. Oke, Jack. Apa lagi? Si Gary nitip pesan lagi? Enggak. Nitip barang?
bukan barang juga. Terus ngapain kesini? Iya, makanya sebentar. Mas Kiri nitip surat buat Mbak Sally. Yaudah, ya makasih. Duduk, Mas. Ternyata aku selama ini salah sangka sama kamu, Ger. Mas? Ya? Mas mau nyampein pesan saya lagi nggak ke Gary? Boleh, boleh. Silakan. Pesannya, aku minta maaf. Aku nggak mau putus dari kamu. Lumayan seru juga pengalaman hari ini. Tapi masih kurang seru ah. Karena driver okejek cewek yang gue cari belum ketemu. Dek. Tempat kita. Oh ini tempatnya. Sorry. Maaf. Yaudah, gak apa-apa deh. Bareng aja. Enggak deh, gak apa-apa. Di sini gak enak. Ini Mas Iqbal ya? Iqbal pakai Q. Iqbal pakai Q. Kamu tadi dapat teguran tuh dari pelanggan. Teguran apa? Bawa penumpang keluar dari jalur. Oh. Emang tahu dari mana? Kamu tuh harus pelajarin lagi tuh sistem aplikasinya. Ada di situ semua kok. Oh iya, tadi juga ada yang telepon tuh, katanya bilang terima kasih buat kamu. Oh ya? Siapa? Shelly dan Gary. Katanya mereka gak jadi putus. Oh, heh. Ngomong-ngomong, gimana pengalaman hari pertama? Hari kedua hari ini nih seru. Main lah. Ternyata karyawan di perusahaan ini baik-baik. Mereka mau bergaul sama driver seperti gue. Bu, belimbing satu bu ya. Eh, Lan, gimana? Lo jadi dilamar gak sama si sebut? Gadis. Sekarang tuh aneh ya, cowok malah dilamar sama cewek. Siapa yang dilamar? Mbak Prima? Ade, bukan Mas Seno. Seno, kok bisa dok? Ceritanya seru banget deh Mbak. Es teh manis satu. Lo nggak makan? Mbak. Asna, ada yang nyariin lo nih. Nggak usah di iya minta yang baru kali bang, satu lagi bang. Nah itu dong, bisa antar saya nggak? Bisa, tapi ibu harus pesan saya lewat aplikasi pakai HP bu. Ini mesti digimanain HP-nya ya bu? HP-nya harus ganti dulu yang baru, maaf bu ya. Bapak parkir yang benar di situ tuh. Di sini ngalahin pintu masuk. Gak boleh ya? Boleh kok.